كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang hamdalah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam mukaddimah risalah beliau ini. Dan beliau membuka dengan hamdalah serta syahadatain. Apa dasarnya? Indaka anin ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Nah, di mana Rasulullah SAW senantiasa memulai khutbah-khutbah beliau dengan memuji Allah dan bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Nah, bagaimana derajat hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bihamdillahi ta'ala fahuwa aqwa. Hingga dia apa mujahid derajat yang da'if, yang rajih apa? Mursal. Nah, mursal siapa? Termasuk dari mursal siapa ini? Indahnya Amir عندك سبا رفقي مرسال الزهري رحمه الله تعالى. أدبر حديث yang lain, كل أمر ذبال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. رجعني bagaimana ضعيف جدا. نعم, kenapa? Apa sebab untuk ifad utama dalam hadis ini? Adanya Ahmad bin Muhammad bin Imran al-Janadi. Kemarin belum sempat disebutkan. Kemarin belum sempat disebutkan sebab untuk ifadnya karena pada syaratnya Ahmad bin Muhammad bin Imran al-Janadi da'ifun jidda. Baik, apa makna alhamd? Indaga Ja'far, secara bahasa apa makna alhamdu? Kalim bil Arabi ya. Taib asana bis sifat al jamilah wal af'alil hasanah. Pujian dengan sifat-sifat yang bagus dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Jadi pujian intinya. Alhamdulillah asana pujian. Lalu apa makna secara istilah makna alhamdulillah? Injak ya Muhammad. Nah, kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dzikru mahasin al-mahmud ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi wa ikrami. Ini pengertian yang paling bagus wallahu ta'ala alam tentang alhamdulillah. Apa maknanya ini? Dzikru mahasin al-mahmud ilamnya Hanif. Hah?
yaitu dengan menyebutkan kebagusan zat yang dipuji disertai dengan apa? Kecintaan, pengagungan dan permuliaan, itu namanya alhamdulillah. Baik. Pada lafaz alhamdulillah, bahwasanya segala pujian itu hanya milik Allah dan juga hanya Allah yang berhak. Kenapa? Kenapa kok pujian itu hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak? Ya, pujian yang sempurna. Kemarin disebutkan karena dua alasan utama. Apa itu Kasha? Karena dialah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, karena dialah zat yang memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Nah, apa dalil bahwasanya semua nikmat itu asalnya dari Allah? Indari apa jadi? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Baik. Dan kemarin alhamdulillah kita bahas tentang pengertian Rasul yang terakhir. Nah, ada faedah dalam cetakan yang antum miliki, kita baca. اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian masing-masing dari nabi dan rasul di dalam syariat ini. Dan atas beberapa pendapat disebutkan sampai 8 bahkan lebih. Dan semua pendapat ini ada sisi kelemahannya. Kalau tidak mau diintikad, masing-masing ada sisi intikadnya. Cuman arjahruha yang paling rajih yang disebutkan di sini, anna nabiyya huwa man awhallahu ilaihi bima yaf'aluhu wa ya'muru bihil mu'minin. والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. Yang paling rajih, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Nabiyyah rahimahullah ta'ala. Beliau jelaskan secara panjang lebar dalam kitab An-Nubuwat. Bahwasanya nabi adalah man auhallahu ilaihi bima yaf'aluhu wa ya'maru bihil mu'minin, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya dengan perkara yang hendaknya dia melakukannya dan dia perintahkan dengannya kaum mukminin. Dan ini sebagaimana tanbih kemarin apabila bahwasanya nabi pun diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya pengertian bahwasannya nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka ini pengertian yang tidak tepat. Warasul adapun rasul huwa man awhallahu ilaihi, yaitu orang yang Allah beri wahyu kepadanya. Wa arsalahu ila man khalafa amrallah, dan Allah utus dia kepada orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Liyuballigha risalatallah, agar dia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Lalu perbedaannya apa? Wal farqu bainahuma anna nabiyya huwa man nabba'ahu Allah bi amrihi wa nahyihi liyukhatibal mu'minin wa ya'murahum bidzalik. Perbedaannya bahwasanya nabi itu yang Allah Subhanahu wa taala angkat, nah, sebagai nabi dengan diturunkan wahyu kepadanya, nah, dengan membawa perintah dan larangan dari Allah untuk dia berbicara kepada orang-orang yang beriman. Wa ya'muruhum bidzalik, dan memerintahkan mereka dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya.
Berarti yang didawahi oleh para nabi siapa? Orang-orang yang beriman. Ini sebagaimana Nabi Harun afanillah. Nabi Harun dia nabi. Nah, bukan rasul. Karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbicara kepada Bani Israel. Nah, yang beriman dari kaum Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Ini menurut sebagian pendapat. Nah, sebagian yang lain berpendapat bahwasanya semua nama-nama Nabi Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'an semuanya Rasul. Nah, ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena memang dalam masalah ini khilaf dan faedah tidak terlalu besar untuk pembedaan itu. Yang penting kita semua berkeyakinan bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhatib al-kuffara wala yursalu ilaihim. Dan nabi ini tidak mendakwai orang-orang kafir, tidak pula diutus kepada mereka. Jadi mereka diutus di tengah-tengah orang yang telah beriman yang merupakan umat dari Rasul sebelumnya. Paham? Adapun Rasul, wa amma Rasul, fahuwa man ursila ilal kuffari wal mu'minin. Adapun Rasul, maka dia adalah orang yang diutus kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Liyuballighahum risalatallahi wa yad'uhum ila ibadatih. Agar dia menyampaikan kepada mereka risalah Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh mereka kepada peribadatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tayyib. Walaysa min syartir rasuli an yatiya bi syari'atin jadidah. Ini perbedaan dengan pendapat yang lain. Tidak ada persyaratan seorang rasul itu harus mendatangkan syariat yang baru. Karena sebagian sebagaimana telah kita sebutkan kemarin yang membedakan antara nabi dan rasul bahwasanya nabi membawa tidak membawa syariat yang baru tapi dia muqarrir, yaitu apa? Menguatkan kembali syariat rasul sebelumnya. Sedangkan rasul dia diutus dengan membawa syariat yang baru. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengkritisi bahwasanya tidak menjadi syarat rasul harus membawa syariat yang baru, tapi intinya kepada siapa dia diutus. Walaupun dia membawa risalah yang sama dengan apa rasul sebelumnya. Paham perbedaannya? Kalau rasul di sini dikatakan diutus kepada umat yang kafir dan juga umat yang beriman untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebagai faedah diingat-ingat. Dan ini tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau An-Nubuwwah. Sekarang kita lanjutkan. Masih pada mukaddimah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji hanya milik Allah dan yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan dinul haq. Al huda yang dimaksud kemarin apa? Indah ya Muzaifah. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu maksudnya ini yang bermanfaat apa dengan yang dimaksud di sini, yaitu semua apa perkara yang Nabi SAW datang dengannya berupa apa?
Rasulullah SAW datang kepada umat ini dengan membawa apa saja? Pokok-pokoknya. Khabar-khabar, terus perintah-perintah, terus apa? Larangan-larangan dan enam syariat yang bermanfaat. Baik, sekarang apabila kita lanjutkan wal huda nau'an. Dan huda itu, hidayah ini ada dua jenis. Maksudnya, ketika kita mendapati dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menyebutkan tentang hidayah, maka hidayah yang dimaksud dalam dalil tersebut ada dua macam. Yang pertama, an-naw'ul awal hudan bimakna dalalati wal bayan. Hidayah yang bermakna dalalah wal bayan, yaitu penunjukan dan penjelasan. Wa minhu qawluhu ta'ala wa amma thabudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kaum Tsamud, siapa yang diutus kepada Tsamud? Indah ya Rafi. Nabi yang diutus kepada Tsamud siapa? Nah, Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nah, adapun Tsamud, maka kami berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih menyukai untuk buta dari hidayah tersebut. Yaitu mereka lebih memilih tidak mengetahui, tidak menerima hidayah tersebut. Nah, maka maksud hidayah di sini adalah apa? Kami berikan penjelasan. Sebab kalau yang dimaksud adalah hidayah yang berupa taufik, tidak ada yang mampu menolaknya, ya tidak? Nah, karena Allah memberikan hidayah taufik, mesti dia menjadi baik. Sehingga hidayah yang dimaksud di sini, fahadainahum, kami berikan hidayah, maksudnya kami berikan penjelasan, kami berikan keterangan melalui siapa? Melalui Rasul yang diutus, yaitu Nabi Soleh tadi. Tapi mereka menolaknya. Mereka lebih memilih untuk apa? Untuk berada di atas kebutaan. Paham maksud ayat? Nah, sehingga hidayah yang dimaksud dalam ayat ini, hidayah apa tadi? Indah ya Pak Arif. Hidayah bayan, berupa penjelasan. Berarti hidayah jenis ini manusia mampu untuk memberikannya selama dia memiliki ilmu. Oleh karena itulah dikatakan wa hadza yaqumu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah jenis ini, nah, yang menunaikannya, yang menegakkannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua umat beliau yang mengikuti jejak beliau dalam berdakwah. Nah, kama fi qawlihi ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nah, hidayah di sini maksudnya penjelasan. Sungguhnya engkau wahai Nabi akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya memberikan apa di sini? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Yang dimaksud berarti apa, Syafiq? Sungguhnya engkau wahai Nabi memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah di sini apa? Petunjuk apa? Berupa penjabaran, penjelasan. Ya. Diberi petunjuk, ini jalan baik, ini jalan buruk, diterangkan maksudnya. Paham? Anak bertani, jenis yang kedua, hudan bimakna taufik wal ilham. Hidayah yang bermakna taufik dan ilham, yang lebih dikenal dengan hidayah itu taufik. Wahada huwa al-manfiyu anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah jenis inilah yang ditiadakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqdiru alaihi illallahu ta'ala. Dan tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti kesimpulannya untuk jenis hidayah kedua adalah hidayah taufik yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya. Dan inilah yang senantiasa kita minta dalam doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Bukti atau dalil yang menunjukkan bahwasanya hidayah yang kedua ini tidak mungkin makhluk mampu memberikan, kama fi qawlihi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan Allah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan hidayah pada ayat ini yang dimaksud hidayah apa? Hidayah apa? Ukasha? Taufik. Nah, sehingga Allah buka hati si hamba tadi untuk bisa menerima kebenaran. Ini dua jenis hidayah, dan dengannya kita akan mampu memahami ayat-ayat yang sekilas bertentangan. Karena lihat ayat nah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta sekilas sama bertentangan, tapi kalau kita bisa mensinkronkan nah, hidayah pada wa innaka la tahdi ini hidayah bayan wa dalalah, kemudian innaka la tahdi dengan la nafiyah ini menunjukkan hidayah itu taufik. Wa dinil haq huwa al-amal as-salih, yaitu amalan yang saleh. Agama yang hak intinya ya amalan yang saleh. Wa dinu yutlaqu wa yuradu bihi al-jaza ka qawlihi ta'ala maliki yawmiddin. Kemudian faedah dibawakan oleh beliau hafizahullah ta'ala bahwasanya agama, kata ad-din, kata ad-din dalam bahasa Arab juga dalam istilah syariat, ad-din liqadillah digunakan dan dimaksudkan dengannya bermakna al-jaza, bermakna balasan. Kalau tadi bilhuda wa dinil haq, di sini din bermakna al-amalus salih. Contoh yang lain apa? Ad-din yang bermakna amalan salih. Apa bahasa ini? Dalam Al-Quran ad-din bermakna amalan salih. Selain yang disebutkan di sini, nah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan semata-mata untuk Allah amalan solehnya. Baik. Nah, ini penggunaan din bermakna al-amalus soleh. Kemudian, ad-din juga dimaksudkan dengan makna al-jaza, balasan, seperti pada ayat di surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, zat yang menguasai atau merajai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan yaumiddin. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-khudu' wal inqiyad, dan digunakan juga dan dimaksudkan dengannya bermakna al-khudu' wal inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Ini yang bermakna dalam bahasa kita agama. Agama intinya harus tunduk dan patuh. Seorang beragama ya harus apa? Tunduk dan patuh kepada syariat agama tersebut. Nah, ini tiga makna ad-din yang disebutkan. Nah, wa idhafatud din ila al-haqqi min idhafatil mawsufi ila sifati. Dan pengidhafahan ad-din kepada al-haq wa dinil haqqi. Ini kan mudhaf, mudhaf ilaih. Diidhafakannya ad-din kepada al-haq. Nah, termasuk dalam idhafatil mawsuf kepada sifatnya. Al-mawsuf yang disifati yaitu ad-din diidhafakan kepada al-haq. Sehingga maknanya ad-dini al-haqqi. Nah, ad-dini al-haqqi. Nah, agama yang hak. Baik. Wal-haqqu masdaru
haqqa yahiqqu bima'na thabata wa wajaba wa didduhul batil. Dan al-haq masdar dari haqqa yahiqqu yang bermakna sabat, bermakna kokoh. Karena memang al-haq itu sesuatu yang tetap, yang kokoh, sedangkan batil sesuatu yang mesti akan hilang. Dan ini sunnatullah. Nah, baik. Wajah al-haqqu wa zahaqal batil. Kalau datang al-haq, maka kebatilan akan sirna. Qala liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Agar Allah Subhanahu wa taala tinggikan agama yang beliau bawa tersebut dengan ditinggikan atas semua agama yang ada. Aili yu'liyahu 'ala jami'il adyan bil hujjati wal bayan wal jihad hatta yadhharu 'ala muqanifihi min ahli al-ardh. Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tinggikan dia atas keseluruhan agama-agama dengan hujjah, yaitu ditinggalkannya agama ini dengan hujjah. Nah, dan bayan, penjelasan-penjelasan, wal jihad, dengan jihad. Ini isyarat ikhwan fillah bahwasanya perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Bila hujjati wal bayan, yaitu dengan kita menyampaikan hujjah dan penjelasan, yaitu dengan menyebarkan ilmu. Wabil saifi wal sinan, dan dengan apa? Dengan pedang dan tombak-tombak, maksudnya dengan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadhharu 'ala mukhalifihi min ahli al-ardh, sampai agama tersebut tinggi, yaitu menang di atas semua orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan penduduk bumi. Min Arabin wa Ajamin, baik itu orang Arab maupun Ajam. Milliyina wa musyrikin. Milliyin maksudnya orang-orang yang beragama dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasara. Wa musyrikin, dan orang-orang musyrik. Waqad waqa'a dzalik, dan sungguh hal tersebut telah terjadi. Naam, di mana Islam mencapai kejayaannya fanifillah di masa para sahabat radhiyallahu alaihim dan generasi tabi'in maupun atba'ut tabi'in. Fa innal muslimina jahadu billahi haqqa jihadi, sebab kaum muslimin telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Hatta tasa'at ru'atul biladil islamiyah, sampai meluas kekuasaan negeri-negeri kaum muslimin, ya negeri-negeri Islam meluas kekuasaannya. Wa antashara hadzal dinu fil masyariqi wal magharib, dan tersebar agama ini di penjuru timur maupun penjuru barat. Dan dengan berlalunya zaman serta jauhnya kaum muslimin dari zaman kenabian dan meratanya kejahilan, maka apa? Maka lambat laun terus melemah dan melemah. Sebagaimana khabar dari Nabi SAW. Maka apabila kaum muslimin menginginkan ketinggian, sebagaimana generasi awal apabila mencapai ketinggian agama ini, ya, harus kembali kepada jalan yang mereka tempuh, yaitu dengan mempelajari agama Allah dan memahami agama Allah sebagaimana mereka memahaminya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. La yuslihu amra hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bisa memperbaiki perkara umat ini kecuali dengan hal yang generasi awal mereka menjadi baik. Qala wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ai syahidan annahu rasuluhu wa muttali'un ala jami'i af'ali. Dan cukup sebagai Allah sebagai saksi, maksudnya saksi bahwasanya dia adalah rasulnya. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala yang melihat semua perbuatan-perbuatannya. Wa nasiruhu ala adaih, dan cukup Allah sebagai penolong dia atas semua musuh-musuhnya. Naam. Wa kafa billahi syahida. Dan ba di sini apa? Ba apa di sini? Wa kafa billah. Ba apa di sini? Anda
Muhammad. Tayyib ba zaida. Karena boleh kita mengatakan kafa Allah. Jadi cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi yang mengawasi dan yang menolongnya. Wa fi dzalika dalalatun qati'atun ala sidqi hadzal rasul. Dan pada yang demikian itu terdapat dalil yang pasti tentang kebenaran rasul ini. Kenapa rafa'illah idzalau kana muftariyan la'ajalahu Allah bil 'uqubah? Sebab seandainya dia adalah muftari. Apa makna muftari? Indah ya Ahmad. Kalau seandainya dia adalah seorang muftari, yaitu seorang pendusta, seorang yang ada-ada, ini makna iftira. Makanya orang-orang kufar, ikhwanillah, Allah Subhanahu wa taala katakan am yaqulu naftara. Ataukah mereka mengatakan iftarahu? Muhammad itu yang mengada-adakan syariat, mengada-adakan Al-Qur'an, iftara. Mereka menuduh Muhammad ini yang ngarang-ngarang kedustaan. Maka ditantang oleh Allah, qul fa'tu bi suratin mithlihi fad'u man istata'tum. Datangkanlah satu surat yang semisal kalau kalian mampu. Nah. Idzalau kana muftariyan la'ajalahu Allah bil 'uqubah. Sebab seandainya Muhammad itu seorang yang mengada-ada, seorang pendusta, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman baginya. Berarti mafhumnya tatkala agama Nabi sallallahu alaihi wasallam kok jaya dan beliau tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Secara pasti bahwa apa? Bahwa beliau adalah yang berada di atas al-haq. Paham di sini pendalilannya. Kama qala ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya Muhammad itu mengada-adakan atas nama kami dengan apa? Perkataan-perkataan dusta, maka sungguh akan kami hukum dia. Nah, akan kami timpakan dengan segera hukuman, tidak ditunda-tunda. Thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian sungguh akan kami putus saluran apa? Saluran jantungnya sehingga mati. Yang terputus saluran jantungnya mesti mati. Nah, pembuluh apa? Jantung dia. Tapi tatkala Nabi SAW malah berjaya dalam dakwahnya, ini menunjukkan bahwasanya beliau memang seorang rasul yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada kebenaran. Baik. Barakallahu fikum. Ini diingat-ingat. Jadi faedah utama untuk pertemuan hari ini, faedah dari Syekhul Islam tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian pembagian hidayah, diingat-ingat. Ta'in. Kemudian makna din. Dan apa? Tadi istidlal yaqanifillah dengan atas kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dengan jayanya dakwah beliau. Barakallahu fiikum.